Sekarang kita mau di swab ya bang ya. Kita mau di swab ya. Di mana bang? Dikasih begini nanti. Di mana? Di situ. Nanti dikasih begini, ditusuk-tusuk hidungnya. Ditusuk-tusuk nanti hidung enggak? Di sini ditusuk-tusuk begini. Nanti di hidung. Iya? Ditusuk-tusuk hidungnya abang. Abang nanti. Caki enggak ditusuk-tusuk? Iya. Caki? Caki. Abang pernah ditusuk-tusuk di situ? Di hidung? Sama di mulut juga toh? Di mulut juga? Di mulut juga? Ditusuk di situ, di sini, di hidung. Ini. Caki. Caki abang ditusuk begitu deh? Iya. Anu bang dulu, dadah, bye-bye. 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 Muah. Semoga abang sehat ya. Iya. Mau siap-siap paling sekitar jam 9 baru kita pergi swab mandi biar seger. Thank you.
swab ya bang ya. Kita mau di swab ya. Di mana bang? Dikasih begini nanti. Di mana? Di situ. Nanti dikasih begini, ditusuk-tusuk hidungnya. Ditusuk-tusuk nanti hidung dak? Di sini ditusuk-tusuk begini. Nanti di hidung. Iya? Ditusuk-tusuk hidungnya abang. Abang nanti. Caki dak ditusuk-tusuk? Iya. Caki? Caki. Abang pernah ditusuk-tusuk di situ? Di hidung? Sama di mulut juga toh? Di mulut juga? Di mulut juga? Ditusuk di situ, di sini, di hidung. Ini. Caki. Caki abang ditusuk begitu dak? Iya. Anu bang dulu, dadah, bye-bye, bye-bye. 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 Muah. Muah. Semoga abang sehat ya. Iya. Ada apa? Itu dia. Siapa pelakunya? Hey. Itu pelakunya. Saya mau sharing, kemarin kan sempat bukan sempat sih, masih sedang isolasi sekarang. Hasil swab antigennya itu sudah keluar. Ini hasilnya, dan hasilnya itu negatif. Hasilnya negatif. Jadi kata saya, kalau hasilnya negatif itu belum tentu ketika nanti di swab PCR itu hasilnya negatif juga. Ternyata kejadian tuh, jadi kita memutuskan untuk mencoba untuk ke rumah sakit yang dekat rumah. Kita pergi ke sana dan hasilnya positif. Baru dari segi biaya sangat mahal, sekitar 600-an. Malahan itu katanya 600-an itu murah. Jadi tesnya itu tanggal 15 Juli. PCR-nya itu 15 Juli, hasilnya itu keluar tanggal 16. Dan hasilnya sih positif, dan CT saya juga cukup rendah, sekitar 25. Jadi ketika teman-teman melakukan swab antigen, ya kemungkinan belum, kalau hasilnya negatif belum tentu ya hasilnya negatif corona, bisa jadi positif gitu. Oke, itu aja teman-teman. Iya mbak, terima kasih.
Negatif, tinggal tunggu PCR-nya lagi. PCR-nya itu katanya kalau bukan 1-2 hari. Wow, mahal PCR-nya. Semoga hasil PCR-nya negatif. Untuk sementara masih isolasi mandiri dulu sampai hasil PCR-nya keluar. Oke. Sekarang mau makan siang dulu. Thank you untuk hari ini. See you guys.